politik, nggak boleh ngomong politik. Nggak apa ya? Doa itu doa, bukan doa. Once sendiri gimana? Mas Manjo, gimana mas? Pertemuan sama berseteru. Ya, saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin disampaikan, agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Mas Ojo, puas nggak dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan Kementerian? Ya, puas. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis, dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana caranya? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana. Fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif, katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi, sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Larangan secara personal masih boleh di luar undang-undang? Tidak ada obrolan itu, seperti itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu dibawa pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi. Saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menterinya sepakat tuh. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Ya nggak bakal lah, semua tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani. Nah, ya, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ya. Ini hanya urusan pribadi saja, ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu, tidak bisa larang-larang itu. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa, berdasarkan enggak. pasal 9 bisa. Iya pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 23. Pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Bukan gitu kalimatnya, bukan gitu kalimatnya. Pak Menteri tadi sepakat kok, makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya boleh, Pak. Pak Menteri, Pak Menteri tahu pasal ini ada hukum yang umum ya, lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, ya, apakah menteri pasti tahu itu? Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah pasti tahu itu. Ada videonya.
Coba kaji nanti videonya ya. Pasal, Pak, ada agium hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1 ya. Kalau Pak Menteri, Profesor, Doktor, beda makanya. Ya, ya begitu. Jadi tadi gini, Mas bentar, saya jelasin, Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah, artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Ya, ditulis begitu, tapi seizin pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex specialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya boleh hanya membayarkan gitu. Inilah nanti. Boleh tau? Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum group discussion. Tadi sudah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan hari. Kalau ada masalah kita nggak bakal ada FGD. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan sudah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke, kita sebelum. Jangan khawatir, saya nggak boleh lagunya Dani lagi. Rasa nggak selama ini membayar? Hah? Membayar, selama ini kan membayar royalti. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab pembayaran royalti terhadap penampilan saya, mereka yang harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya, betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Saya kontrak itu. Saya kontrak. Jadi jangan tanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Dan sama Once berdua nih. Gua kemarin bisa. Enggak, gua kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini. Akhirnya royalti jadi penting di Indonesia hari ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju enggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh IO. IO. Nah, gitu. Udah kita kasih seluruh tangan. Pade, aduh, Pade.